نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكره والتذكير والافاده والاستفاده والحث على التمسك بكتاب الله وسنه رسوله والدعاء الى الهدى والدلاله على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى قال <سؤال> المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين وأوصيك بالتواضع فإن التواضع محمود في كل حال <سؤال> غير حال واحد وهو أن يتواضع الإنسان لأبناء الدنيا رجاء أن يصيب من دنياهم wa takabburu fi kulli hal illa fi halin ala al ala dhulum zajran lahum bi syarat an tajri takabbur ala zahir ma al wa usika dan aku wasiatkan kepadamu kata al habib abdullah bin alawi bi muhammad al haddad di dalam kitabnya al wasaya an nafi'ah apa yang diwasiatkan? Yaitu rendah hati. Kenapa beliau mewasiatkan untuk tawadhu fa inna mahmudun? Karena rendah hati terpuji. Sifat atau perangai yang terpuji terpuji itu dicintai, diridhoi, di dalamnya terdapat pahala dan derajat bagi orang yang memilikinya. Sebab itu beliau mewasiatkan untuk tawadu karena tawadu itu adalah terpuji hal terpuji di setiap keadaan Bukan hanya dalam majelis, di dalam majelis, di luar majelis, di dalam rumah, di luar rumah, dalam masjid, di luar masjid, dalam musola, di luar musola, di kantor, di pabrik, dan yang lain sebagainya, tawabu itu terpuji di setiap keadaan, ya, jadi dalam keadaan apapun. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Mantawabah, rafa'ahullah, wa Siapa yang tawadu diangkat sama Allah. Jadi kita harus perhatian ya. Yang tawadu diangkat sama Allah. Jadi bukan orang yang mengangkat dia. Tapi Allah yang mengangkat. Dan kita tahu. Diangkat sama Allah. Berarti. Tidak ada satupun makhluknya yang dapat menjatuhkannya. Yang dapat menurunkannya, karena yang mengangkat adalah Allah. Beda kalau yang mengangkat manusia, yang mengangkat manusia itu bisa dijatuhkan, bahkan bisa ditiadakan. Tapi kalau yang mengangkat Allah, tidak ada satupun makhluk yang dapat menurunkannya. Apalagi meniadakannya, karena Allah yang mengangkat. Coba kita perhatikan, para Aulia sekalipun tidak dihargai oleh manusia, dikucilkan, diremehkan, dihina, tapi karena dia tawadu. Allah yang mengangkat. Ketika Allah yang mengangkat, tidak ada satupun dari mereka yang bisa menolaknya. Semua menerima, sehingga mereka pun akhirnya memuliakan dan menghormatinya. Aulia kan gitu ya. Aulia itu kan tawadu. Mereka tidak pernah menganggap yang lain lebih baik. Lebih buruk dari dia, dia menganggap selalu yang lain lebih baik, bersikap santun, luar biasa kepada setiap orang. Mungkin ada sebagian orang yang meremehkannya karena kesantunannya atau tidak menghargainya karena kelembutannya akan tetapi karena sifat mulia yang dimilikinya diangkat sama Allah ketika nampak bahwa Allah mengangkatnya berada di kasta yang berbeda ketika sudah berada di kasta yang berbeda mau nggak mau yang di bawahnya akan apa tunduk akan menghormati dan akan memuliakannya karena apa? dia berada di kasta yang lebih tinggi karena itu diperintahkan mantawadoh ah. rofaahul Allah diangkat sama Allah ya diangkat sama Allah subhanahu wa taala ini di setiap keadaan kita diperintahkan untuk tawadhu. Ah. kecuali di satu keadaan kita tidak boleh tawadu dalam satu keadaan kita nggak boleh tawadu keadaan apa ya tawadu al insan ya tawadu al insan di dunia seseorang tawadu merendahkan hatinya kepada orang-orang yang berduit Orang-orang yang kaya, dengan harapan mendapatkan dari dunia mereka. Kalau kita perhatikan, ya, orang berilmu datang, orang itu biasa. Oh, bulan, oh, Ustadz, bulan, oh, Fulan oh, Habib, bulan biasa orang, tapi kalau yang datang punya hada kasih tempat maju 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 hmm. kasih tempat jadi ini lebih mulia daripada ilmu padahal dia tidak bisa gini kan kalau tidak ada ilmu bisa dia punya ini kaya ininya kalau ada ilmu dari ilmunya tapi yang dihargai orang setelah itu adalah ininya bukan ilmunya dia tapi ininya sebetulnya orang yang dihargai karena ininya dia mestinya apa malu dia mestinya marah karena apa dia bisa punya banyak duit karena ilmunya bermain ininya main akhirnya dia punya banyak duit tapi ternyata orang tidak menghargai ininya dia yang dihargai adalah mestinya dia marah. Tapi ada orang yang gitu marah. Oh, enggak malah seneng dia. Meremehkan yang yang lain. Lah yang orangnya juga ya keliru. Kok duit yang dimuliakan? Padahal duit bisa dimiliki oleh siapapun atau harta kekayaan bisa dimiliki siapapun. Fir'aun kaya raja. Dan banyak lagi orang-orang kafir yang kaya raya. Kok yang dimuliakan ini? Yang muliakan itu ilmunya, keimanan seseorang. Makanya kalau kita tawadu kepada mereka ini tidak. Kepada yang lain tawadu. Kecuali kepada orang yang berduit atau orang yang kaya untuk mengharapkan dari mereka hartanya. Ya, kalau nggak mengharapkan hartanya nggak apa-apa, oh, memuliakan karena apa? Sudah tua, bukan karena duitnya. Memuliakan karena apa? Kepintarannya, nggak apa, apa. Memuliakan karena apa? Ya, pokoknya bukan karena hartanya, nggak masalah. Kalau karena hartanya, apalagi untuk mendapatkan dari hartanya, ini salah. Sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Bidayatul Hidayah. Di dalam kitab bidayah itu lidah dijelaskan di situ. Mantawa ali ghaniin. dikatakan dalam hadisnya Rasulullah. Mantawa ali li ghinahu. Kalau kita rendah hati kepada orang yang kaya karena kekayaannya. Jadi kita merendahkan hati kita karena kekayaannya merendah hati kepada orang kaya, eh, orang kaya karena kekayaannya. Zahaba thulutha Hilang dari orang tersebut dua per agamanya. Artinya maka keimanannya. Jadi dua per tiga keimanannya hilang. Na'udzubillah min. ini orang kaya yang soleh lo ya. Orang kaya yang soleh. Kalau kita merendahkan hati kita karena kekayaannya, itu dua 3 agama dari diri kita atau dari keimanan dua 3 keimanan kita hilang. Bagaimana coba? Kalau orang kaya yang gak soleh, apalagi orang kafir, nah, jadi orang kaya yang soleh, bukan orang kaya yang gak soleh atau orang yang dolim Ya insya Allah bukan hanya dua per tiga Seluruhnya akan hilang Nah karena itu harus Kita bersikap Atau mempertahankan harga diri Dan kemudian karena kaya yo diilokno yoyoy, pokoknya dikait duit ini bodoh ini, ini orang tolol, ketahui orang begok namanya, wah ya. oh, karena kaya kemudian dia, ini ini di lokno ndak pokoknya aku di nah ini bodoh ini, ya. ya, seperti yang ada sekarang ya, kerja di apa, kerja di tokonya Cina, atau kerja di pabrik dilokno meneng ya ya kok jadi pecat Hah? takut nggak dapat upah nggak dapat kerja dan yang lain sebagainya yo ya, yo ya. bodoh itu Hah. kalau kita tidak bersalah disalahkan apalagi dihina jangan diam tidak apa apa tidak apa apa loh kok lewong liyong ngamu ikon kok ikon bentak bentak tapi ketika ini atasan kamu kamu diem, nerima, apa-apa, apa-apa, lah, keliru, faham ya? ya? karena kita diperintahkan untuk menjaga harga diri. Harga diri itu mahal, bukan murah, mahal. Ya, kalau orang nggak ada harga dirinya, akhirnya apa? Terhina dia. Harus punya harga diri lah dari harga diri itu akhirnya kita kembangkan ke rendah hati nah, rendah hati kepada sesuatu yang memang dicintai diri oleh Allah seperti ilmu orang yang soleh atau yang lebih tua dari kita dan lain-lain sebagainya Walhasil diperintahkan kita untuk tawadu jadi orang tawadu ini bukan di bawah orang yang tawadu itu di atas Orang yang tahu waktu itu di at berada di atas. Walaupun kelihatannya dia berada di bawah. Tapi hakikatnya dia di atas. Seperti bulan. Kita lihat, kita ambil timba isi air. Kelihatan tidak bulan di situ? Di bawah bulan itu. Ada di bawah. Tapi posisinya dia, hakikatnya di mana? Atas. Tinggi orang tawaduk seperti itu kelihatannya dia berada di bawah tapi hakikatnya dia di atas nah, karena itu kita dianjurkan untuk tawaduk kemudian lawannya tawaduk apa? watakabur merasa mulia merasa hebat dari yang lain merasa lebih mulia, lebih hebat dari yang lain itu sifat sombong itu adalah tercela fi kulli hal di setiap keadaan. Sifat sombong adalah sifat yang tercela di setiap keadaan. Karena itu sifat yang paling dibenci oleh Allah di antaranya adalah kesombongan. Dan itu sudah dijelaskan oleh Allah dalam ayat Al-Qur'an. Wallahu la fakhur. Wallahu la yuhibbul <tosul> mustakbirin. Dan juga kita diantaranya, kenapa setan itu diusir? Ya, itu diantara alasannya apa? Aba wastag baro menolak untuk sujud, padahal itu adalah penentangnya Allah. Wastag baro merasa lebih hebat, lebih mulia dari Nabi Adam. Sebagaimana setan diceritakan oleh Allah berkata, anak minhu Khalak tani minar wa khalak tahu mintin. Aku lebih baik dari Adam. aku engkau ciptakan aku dari api. Adam kau ciptakan dari tanah. Nolah. itu sifat yang dibenci. Akhirnya apa? Karena kesombongan Allah usir setan atau iblis dari surga. Usir keluar menjadi laknat. Dilaknat, dilaknat bukan hanya saat itu. Tapi dilaknat ila wa inna yaumiddin. Sekali sombong. Sekali sombong dilaknat sama Allah selama-lamanya sampai hari kiamat. Bayangkan kalau berulang kali sombong. Sekali loh. Membuat Allah murka sehingga dilaknat ila Sampai hari Tiamat. Lah, sombong itu seperti dia berada di atas, tapi hakikatnya dia berada di bawah. Kayak kayak dia berharga. Kayak kayak dia mulia, padahal sama sekali tidak. Seperti asap asap itu merasa dirinya hebat, merasa dirinya mulia. Nggak mau asap itu turun, naik ke atas asap itu. Naik ke atas, nggak ada di bawah asap, di atas. Tapi berharga asap? Enggak. Mulia asap? Tidak. Menaikkan dirinya berada di atas Padahal dia tidak memiliki kemuliaan sedikit pun. Sehingga apa? Jadi nggak dimuliakan. Tidak dimuliakan. Tapi merasa diri di atas. Tapi dia nggak punya kemuliaan sama sekali. Itu asap. Ya sombong ini harus dijauhi. Karena orang lain memiliki kelebihan mungkin kelebihannya lebih unggul dari kelebihan kita tapi tidak terlihat mungkin karena ketawaduannya atau mungkin karena sebab yang lain sehingga tidak terlihat kelebihan yang dimiliki padahal kelebihan yang dimiliki lebih dari kita ibarat orang kaya yang kelihatan sama orang kaya nggak kelihatan Orang kaya yang kelihatan mungkin orang memuliakannya, menghormatinya, terkenal kekayaannya. Ada orang yang kaya tapi nyantai, dia biasa. So Oke, okay. kaya tapi nggak kelihatan kekayaannya. Orang mungkin menganggapnya biasa, so positive. Padahal kekayaannya kalau dibandingkan dengan yang dikenal lebih kaya ini, tapi... Orang enggak menghargai, lah. Seperti itulah orang tawadhu. Kita nggak boleh sombong, kita harus tawadhu. Karena apa? Bisa jadi, kalau kita sombong, yang kita sombong itu lebih mulia dari kita. Dia punya kelebihan yang tidak kita miliki, bahkan kelebihan yang dimilikinya lebih hebat dari apa yang kita miliki. Makanya, jangan sombong, jangan merasa hebat, jangan merasa mulia. Karena orang lain punya kelebihan yang kita tidak ketahui Mungkin kelebihan yang dimiliki orang lain Lebih hebat, lebih mulia dari apa yang kita miliki secara keseluruhan Makanya dilarang sombong Dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kesombongan yang kecil aja dalam hati kita Membuat kita ditolak untuk masuk surga Maka ya. nafigal bihmiskaladzara min lam Jannah fi kibir Tidak masuk surga Yang terdapat di dalam hatinya Sebesar biji atom Kesombongan Sebesar biji atom Kesombongan Menolak Untuk dimasuk apa Menolaknya atau mencegah dia dari Surga Na'udzubillah min Dalik itu sedikit ya, Itu kecil Apalagi besar, nah karena itu dilarang. ala al ala kecuali di dalam satu keadaan. Keadaan apa? Sombong kepada orang dolim yang terus melakukan kedoliman. Ada orang dolim yang aktif dalam kedoliman kita sombong atasnya kita merasa lebih hebat kita merasa lebih di atasnya nggak apa, apa bahkan kita tampakkan tunjukkan karena takabur alal mutakabir sodako kita sombong kepada orang yang sombong itu sedekah jadi menyombongkan diri atas orang yang sombong itu adalah sedekah. Begitu juga kepada orang zalim. Orang zalim itu yang aktif dalam kezalimannya merasa dia menguasai. Semuanya tidak berani. Nah ini harus kita padamkan. Agar dia tidak merasa hanya dia yang bisa berkuasa. Tapi aku pun juga bisa. Bukan seperti dia, mungkin lebih dari dia. Jadi kita tampakkan seperti seperti itu. Tapi ini hanya harus di, secara dohir saja. Secara dohir kita menampakkan diri kita lebih som lebih hebat dari dia. Secara dohir. Untuk apa? Memadamkan kesombongannya. Karena kalau orang sombong itu ada yang di atasnya kesombongannya mungkin menyadarkan dia nah, makanya kita harus sombong kepada orang yang sombong untuk apa menghentikan memadamkan kesombongannya atau mengurangi kesombongannya tapi itu hanya sebatas didohir bukan dalam hati hatinya harus kosong dari sifat sombong didohirnya saja yang menantang kesombongannya orang yang sombong tapi dalam hatinya tetap dia rendah hati, ya, tetap rendah, rendah hati. Bukan sama, jadi tampak luarnya aja, tapi hatinya tidak. Seperti orang marah itu, orang marah, orang membenci, atau orang tua lah orang tua atau suami. Dari itu, misalnya Mulutnya saja tapi dalam hatinya ridho Memang tidak ridho dengan perbuatan itu Tapi bukan anaknya tidak diridhoi Anaknya diridhoi Tapi hanya untuk peringatan agar dia tidak melakukannya Berarti itu ibarat apa? Warning yang sangat keras dari orang tuanya lah orang tuanya tetap akan meridhoinya tapi melakukan seperti itu agar anaknya tidak melakukan perbuatan ini karena perbuatan ini mungkin tidak dicintai orang tuanya. Warning yang sangat keras. Lah seperti itu juga menyombongkan apa sombong kepada orang yang sombong itu hanya peringatan yang keras untuk orang tersebut. Tapi hati kita tetap rendah hati. Ya nah, mudah-mudahan Allah SWT taala menjadikan kita orang yang tawadhu jauh dari sifat sombong dan dari keburukan yang dalam hati kita sehingga kita hati kita bisa sebersih. ya siap menerima kemuliaan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala dari ampunan rahmat hidayah taufik dan yang lain sebagainya amin Allahumma amin wa sallallahu alaihi alamin al